Siswa
Dan ini
Nah, pemilihan dilakukan oleh seluruh siswa siswa SMP dari grup sampai dengan SMA dan seluruh SMP. 7. Paripurna minimal SMP memenuhi kuorum apabila peserta sidang 23 telah hadir. 8. Apabila tidak memenuhi kuorum, maka diskor paling lama 2 kali nominal. 9. Pasangan pemangku ketua dan wakil ketua OSIS berhak berkampanye secara pasal 3 surat suara. 1. Pengadaan surat suara dilakukan oleh panitia pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMP. 2. Alat yang telah disediakan oleh panitia. 4. Surat suara dan